Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siapa tak kenal Abu Dzar? Dialah penunggang kuda yang cekatan dan pemain pedang yang tak terkalahkan. Dia menghadang pedagang kaya di jalan dan membagikan hasil hadangannya untuk fakir miskin. Ia mempersembahkan hidupnya untuk wong cilik. Anis adiknya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Ia melapor kepada Abu Dzar, "Aku melihat di Mekah ada orang yang agamanya seperti kamu. Berhari-hari di samping Ka'bah, ia menanti sang Nabi, mempertahankan hidupnya hanya dengan merebut air zam-zam. Ia berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi dengan satu kalimat. Ia jadikan itu sebagai misi hidupnya. Apapun risiko." Kalimat Nabi itu, komitmennya, qulil haqq wa in kana murra, katakan kebenaran walaupun pahit. Sahabatnya Abu Darda membangun rumah besar setelah ia menjadi pegawai kerajaan. Abu Dzar yang tetap hidup sederhana sampai akhir hayatnya menegurnya dengan lembut. Hamalatal ajuru ala anak rijal, kau bebankan bebatuan di atas pundak orang-orang kecil. Di depan pintu istana Muawiyah, Abu Dzar berteriak dengan keras, alladzina yaknizuna dhahba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakan mereka dengan siksa yang pedih. At-Taubah ayat 34. Ia ditangkap sebagai provokator. Dengan bangga Abu Dzar berkata, sejak kapan aku dilarang membaca Al-Quran? Pada suatu hari di Bukit Aqabah, usah melempar jumroh, ia duduk. Karena ia sahabat Nabi, ratusan jemaah berkeliling mengitarinya. Tiba-tiba Abu Dzar menarik salah seorang di antara pendengarnya. Kamu bekerja memata-mataiku, kata Abu Dzar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya kamu letakkan pedang di atas leherku agar aku berhenti menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aku akan tetap menyampaikannya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepadanya tentang kemelut politik sepeninggalnya. Bakal muncul penguasa-penguasa zalim, bakal terjadi bahwa menyampaikan kebenaran bukan saja pahit, tapi dianggap dosa. Mengkritik penguasa akan dianggap menista agama. Pada saat seperti itu, bukanlah orang Islam harus merebut kekuasaan, memegang jabatan. Abu Dzar dengan santun bertanya kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, mengapa tidak kau berikan jabatan kepadaku? Mengapa tak kau berikan kekuasaan kepadaku? Bertahun-tahun Abu Dzar masih mendengar jawaban yang lembut itu. Ia menepuk bahuku, kata Abu Dzar, dan berkata, wahai Abu Dzar, engkau lemah, jabatan itu amanah. Di hari kiamat ia akan jadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dan melaksanakannya dengan hak. Ia teringat pada peristiwa lainnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengendarai keledainya dan aku mengikuti di belakangnya, kata Abu Dzar. Ia bertanya kepadaku, ya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu ketika masyarakat ditimpa kelaparan yang berat,
kamu tidak mampu berdiri dan tempat tidurmu dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid. Apa yang kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bersabda, jagalah kehormatan dirimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, ya Aba Dzar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjadi wabah yang menyerang setiap orang dan rumah-rumah menjadi kuburan? Apa yang akan kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bersabda, bersabarlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, ya Aba Dzar, bagaimana pendapatmu jika terjadi saling membunuh di antara tengah-tengah masyarakat sehingga bebatuan tenggelam dalam darah? Apa yang akan kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah di rumah kamu dan kunci pintunya. Aku berkata, jika aku harus pergi, Nabi berkata, datangilah orang-orang yang kamu adalah bagian dari kelompok mereka. Aku berkata, apakah aku perlu membawa senjata? Nabi bersabda, jika begitu, maka kamu sama dengan mereka. Tetapi jika kamu takut melihat kilatan pedang, tutupkan serban kamu ke mukamu sampai dia membawa dosanya dan dosa kamu. Kalimat terakhir ini adalah ucapan Habil ketika Kabil mau membunuhnya. Kabil berkata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Jika kau julurkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah seru sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik litakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Aku sungguh takut kepada Allah seru sekalian alam. Sungguhnya aku ingin kamu kembali membawa dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah 28-29. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.